Pada rapat FOMC 21 hingga 22 Maret lalu, The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 pips menjadi 4,75% hingga 5%. Di tengah data tenaga kerja yang masih tetap kuat, meskipun inflasi sudah cenderung turun ke level 6%, namun masih jauh dari target sebesar 2%. Tekanan ekonomi global masih saja menjadi perhatian besar bagi negara-negara di dunia, terutama tekanan dari perbankan di Amerika Serikat dan Eropa, di mana dalam beberapa bulan terakhir, krisis perbankan seperti kegagalan Silicon Valley Bank yang menimbulkan dilema bagi The Fed. Apakah akan terus menaikkan suku bunga untuk mempertahankan perang melawan inflasi tinggi, atau meredam untuk memberi ruang mengatasi dampak krisis finansial perbankan? Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen menegaskan kembali bahwa pemerintah Amerika siap mengambil tindakan lebih lanjut untuk memastikan simpanan bank di Amerika tetap aman di tengah gejolak dalam sistem perbankan. Langkah otoritas pemerintah Amerika dan Eropa yang bertindak cepat guna meredam gejolak yang terjadi menjadi sentimen positif ke pasar finansial, sehingga The Fed berpotensi cenderung dovish atau mengurangi agresivitas menaikkan suku bunga, di mana Ketua Federal Reserve Jerome Powell menekankan akan mempertimbangkan tidak menaikkan suku bunga lebih banyak pada keputusan pertemuan berikutnya. Dia juga menekankan bahwa pengetatan kredit bisa berarti mereka perlu menaikkan lebih sedikit untuk menurunkan inflasi. Investor mengamati rilis core PCE Price Index Februari yang rilis pada 31 Maret, tercatat data PCE meningkat 0,3% yang mengonfirmasi bahwa inflasi naik terbatas namun memberi harapan untuk menurunkan suku bunga pada akhir tahun. Apabila ada masalah dalam sistem perbankan, maka ada kemungkinan negara-negara di Asia dengan defisit neraca berjalan yang bergantung pada aliran modal dari luar negeri yang akan paling terdampak. Namun, secara umum, defisit neraca berjalan di Asia masih cukup terkendali. Sementara itu, Bank Sentral China, People's Bank of China atau PBOC, menaikkan giro wajib minimum yang harus disimpan perbankan sebagai cadangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi China akan tetap akomodatif serta memfasilitasi pemulihan pertumbuhan di tengah reopening economy China. Pasar domestik Indonesia membuka ruang berlanjutnya penguatan di pasar saham. Begitu pula dengan penguatan rupiah dan obligasi, di mana data fundamental Indonesia masuk relatif baik dengan negara lain. Selain itu, peluang Bank Sentral Amerika atau The Fed akan memangkas suku bunganya tahun ini menjadi tambahan sentimen positif. Rupiah juga tercatat kembali menguat sejak awal bulan Maret, terapresiasi sebesar 1% dari level tertingginya. Investor berpeluang kembali masuk ke pasar saham ketika situasi sudah mereda. Pasar saham Indonesia berpotensi akan berbalik arah meskipun di tengah volatilitas global. Surat berharga negara atau SBN juga masih memberikan ruang di mana yield obligasi benchmark turun, artinya harga naik. Didukung pula dengan data kepemilikan asing juga tumbuh. Berdasarkan laporan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dana asing bertambah menjadi Rp805 triliun hingga 27 Maret 2023. Secara persentase menjadi 14,69%. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Di tengah latar belakang makro yang ditandai oleh tingginya inflasi global, ketidakpastian mengenai kapan kenaikan suku bunga oleh The Fed akan mencapai puncaknya, serta terus meningkatnya kemungkinan akan terjadinya resesi global. Para investor dapat menambah porsi reksadana saham berbasis saham berkapitalisasi besar saat pasar saham domestik dan global berpotensi berbalik menguat. Serta, investor dapat mengkombinasikan investasi pada obligasi pemerintah, baik rupiah maupun obligasi USD dengan durasi pendek hingga menengah, dan reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi negara di tengah potensi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika yang terbatas.